to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that... Penampilan apik Lionel Messi tampaknya masih belum dibarengi keberuntungan saat PSG ditahan imbang AS Monaco 1-1 dalam lanjutan Liga Prancis 2022-2023. Messi yang tampil sejak awal itu pun sejatinya membuat pertahanan tim tamu kerepotan menjaganya. Kelincahan dalam membawa bola pun terkadang harus dihentikan dengan pelanggaran. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Tak hanya itu, Messi juga sukses membuat kagum semua penonton, bahkan para pemain PSG dengan tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Namun sayang, sepakan maut Messi itu hanya mengenai mistar gawang. Sontak, para fans dan pemain PSG pun dibuat kaget dengan tendangan keras Messi dari luar kotak penalti itu. Terlepas dari itu, penampilan Messi di laga ini benar-benar luar biasa. Meski tak mencetak gol maupun assist, Messi beberapa kali mampu merepotkan pertahanan AS Monaco. Namun lagi-lagi keberuntungan belum berpihak ke pemain berjuluk La Pulga tersebut. Ya emang kayak ginilah kita ya kan, FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola ya kan. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So stay tune di sini ya, bye-bye.